Wah, ini untuk RDD wireless atau M orang buaka ya. Ini bagi pengguna yang sering bosan dengan warna senja. Untuk lampu ini kita bisa sesuka hati ya mau ganti warna senja apa. Dia juga bisa mengikuti irama musik ya lampu senjanya. Kalau soal terang lampu ini terang apa? Biasa pemakaian itu minimal 2 tahun. Karena ini barang original bos. Ini wireless. Untuk aplikasi bisa langsung download aja bos di Play Store. Ini aplikasinya, cara hubungnya tidak susah, kita tinggal aktifkan Bluetooth. Untuk connecting pertama bos, kita pas kita connect kita harus matikan lampu baru hidupkan lagi ya. Untuk aplikasi pertama kita pencet plus, lalu kita connecting ini kita harus matikan lampunya dulu bos, lalu kita hidupkan lagi ya, dia baru akan connect ke RTD. Untuk lampu ini kita bisa sesuka hati untuk warna apa aja. Untuk senja kotanya bisa kita atur dia gelap, bisa atur dia terang. Untuk hasil senjanya tidak silau, dia tidak akan silau ke motor-motor lain. Kalau untuk lampu utama itu tergantung bok kita ya, bok lampu kita. Bok lampu kita bagus, dia nggak bakalan silau. Nah, untuk senja kita bisa warna hijau, biru, merah ya bos, warna biru langit, warna putih, warna kuning, banyak sekali warna. Untuk warna bisa kita ganti-ganti. Kualitas lampu ini kita bisa mendengarkan musik juga bisa ya, ikutin lagi kita. Ini dia ikutin suara musik kita ya. Kita juga bisa buat di auto. Ini dia ikutin irama lagu kita. Ini kualitas lampu ini sangat mantap bos. Dengan harga juga sangat terjangkau ya. Ini cuma 190, 180 lebih, 190 gitu ya. Ini kita bisa buat di auto sesuai pilihan kita, kesukaan kita, warna apa. Kita buat dia senja standby juga bisa bos. Kita buat dia standby. Jadi kita mau warna apa aja tinggal kita pilih. Kita bisa atur dari sini juga bos. Untuk senja kota dia tidak silau ya, dia cuma hanya variasi buat kelihatan di depan lebih bagus aja untuk mata lawan. Inilah